Bayin, itu siapa? Eh? Dari jauh kirain Bayin bau ulat ijo. Orang toh? Orang! Oh, sini. Itu adik saya kebanyakan makan telur sapi. Telur sapi, sapi gak ada telurnya. Apa? Aku udah ada kemana? Demo dulu, ini adikku namanya adek. Keriput. Adiknya Bayin. Ini adik, Bayin. Iya. Ini adiknya, serius. Adikku paling bontot, aku kan 7 bersaudara. Itu 10. 7 bersaudara, aku nomor 1 ini bontot. Namanya? Keriput. Keriput. Nah kalau ini adiknya, kakaknya kan seger. Ini kok layu gitu. Dibuang begitu, namanya siapa? Kisut. Oh, Kisut. Kisut Keriput. Oh, panggilannya Kisut. Ini saya yakin tadinya kenceng. Ini naik pesawat buka jendela ya? Bisa. Harus, lo gak bisa. Jangan jauh-jauh pesawat, paling naik truk juga begini. Belum disetrika. Oh, belum disetrika. Ini adeknya. Adekku paling bontong. Ini apa lagi? Ini orang kenapa sih? Punya orang main ambil-ambil aja. Punya orang main ambil, kok ngantuk? Buat tahanan. Buat pegangan. Maksudnya apa sih ini? Itu diambil, makanya jangan dibuang-buang. Nanti ada ngambil. Ambil, ambil, coba. Tuh kalau kebanyakan makan telur sapi, blok on. Panggil dong kali. Yang ini. Jadi Mbak In, ini adeknya. Adekku adek. Mulai tadi bilang adek. Adek. Maksud dan tujuannya? Aku bokong. Apa? Bokong. Bontot. Tongkatnya taruh dulu. Pinggir dong. Pinggir. Samping. 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 Mas, kalau ditanya jawab. Jadi. Jadi adeknya ini mau apa maksud dan tujuannya? Gini loh mas, adekku ini kan pengangguran kelas berat di kampung. Pengangguran aja kelas berat. Aku itu rencananya kan mau dijadikan wakil direktur. Siapa? Wakil direktur siapa? Wakil direktur kok pakaiannya begini? Ntar dulu aku ngomong, setan. Kalau di sini tuan rumah, nggak usah galak-galak. Ngapain kesini? Kan ikutin orang tuanya ini, yang punya ini. Diam kalau dikasih tahu, dengerin. Orang ngomong dari tadi. Ayo kita keroyok. Ayo. Kok aku dimarahin terus sih? Jadi maksud dan tujuannya? Rencana. Masih rencana. Mau jadikan wakil direktur dari salah satu perusahaan yang masih direncanakan. Belum aja di belum ada dong perusahaannya juga. Belum ada. Belum ada berarti. Udah. Kemarin udah dapat panggilan. Panggilan dari Maha Kuasa. Oh. Panggilan dari kantor. Intinya dari pekerjaan. Oh. Yang ngomong itu aku bukan kamu. Iya berarti. Pergi kamu. Yang punya rumah. Punya rumah. Berarti ini mau cari pekerjaan? Oh mas, dia tuh nganggur. Tunggu dulu sebentar. Umurnya udah 105 loh mas. Lama amat. Ini lama amat. Baru 45. Ini kan kakaknya, kok adeknya 105? 105 apa 45 banyak mana sih nung? Ya banyak 45. Aku enggak, 105 ya. 105. Tawa. Nih gini aja. Enggak gitu aja. Loh gini dong. Gitu ah. Gini kan saya di sini, gini dong. Ya sini. Oke. Jadi gitu. Nah gini benda. Ya. Jadi gitu. Apanya ini... gitu? Susah amat sih. Kita sih yang kita nggak susah, Anda yang susah sendiri. Nah, saya telepon dulu. Kepalanya dipenitiin. Topi. Nah, set. Lek. Penyanyi. Kok lek? Penyanyi. Bojo, mana bojo. Itu Mbak Dewi Persik. Oh ini tepadut. Ngapain? Ngapain? Nyosor aja. Bukan, aku itu penggemarnya. Gak kali mas tuku. Jangan mbak ini. Kang Sule gak apa-apa.
dong. Mentang-mentang Sri Mulat, Mas Tugu yang dipanggil. Malah di sini. Terus mau kerja enggak? Mau, Le. Kalau mau saya telepon Pak Lurah ini. Ini kalau perlu. Kalau Anda melakukan kegaduhan, saya telepon polisi. Iya, hei. Jangan. Ayo, ayo. Mau diam enggak? Udah sadar kok, Mas. Tang, saya telepon ya. Ali Lurah butuh, Le. Halo? Ya. Pak Lurah? Ya, kenapa? Di mana? Ada di kantor. Ada. Lagi di mana, Pak Lurah? Di kantor. Di kantor? Kantor bisa, Lurahan. Bisa ke sini nggak, Pak Lurah? Nggak bisa. Oh, ini Pak Polisi? Lagi go out. Orang lain telepon, nyaut aja. Kamu kok takut banget tuh sama polisi, kenapa? Trauma, trauma. Oh, gitu? Oh, iya, iya, iya. Boleh. Iya, iya. Ya. Ini kalau pelukan sama orang lain tadi tak larang pelukan sama Mbak Dewi. Kenapa? Kalau pelukan sama Mbak Dewi kulitnya suka ikut. Kemarin, ya. Kemarin aku ngajak kan, aku lihat muka aku sendiri takut deh. Udah, sekarang nanti ada orang yang mau ngetes dulu katanya ya. Dari aparat lurah. Ya, tunggu ya, ngetes orangnya. Repot. Yang diajak salaman itu cuma cewek doang. Anggap. Pak RT. Ini juga cewek loh. Aku ini cewek loh Pak RT. Siapa? Ini. Mengapa? Orang setamlok begitu gak kelihatan. Anda kan budek, bukan rabun. Banyak orang. Nah. Aduh. Sekarang budek dan rabun. Tadi kan akan datang yang ngetes. Ini yang mau ngetes mungkin. Gimana ngetesnya sih, Pak? Orang dia mendem begitu kupingnya. Atu lagi. Kesakan gak disalamin. Atu lagi. Aji komhir. Komar. Komar. Komar nih di bulan puasa. Aduh. Banyak tuh. Bagaimana kabarnya sakit? Jawab dong. Nanyanya yang benar. Pertanyaan benar begitu, Pak. Pak RT. Saya sama anak saya. Ini tadi Pak RT kan saya nelpon Pak Lurah. Dewi. Terus kata Pak Lurah bilang nanti akan dites. Nanti akan dites. Pak Lurah bilang nanti akan dites. Nyahlah kau dari sini. Dilan, diajak ngobrol. Apa lu? Lurah. Lurah tadi telepon, ini mau kerja, nih orangnya. Iya. Ini. Insya Allah puasa lah besok. Pak RT, ini saya belum imsak, saya udah batal ini. Ansip. Dari tadi kan saya ngomong begitu, dia nyari kerjaan. Jadi ansip. Iya. Kemarin katanya di polisian. Kok ansip jadinya? Dia adanya Nunung. Bukan jadi polisi. Mari saya lihat di kepolisian. Gue lihat di kepolisian. Kalau gitu jadi ansip. Pak RT. Aduh. Pak RT. Aduh. Pak RT ajak kok. Nih. Orang telinganya. Lihat aja itu. Ansip, Pak RT. Hah? Kan anak Eman. Eman. Keamanan. Keamanan, Pak RT. Keamanan. Ini orang banyak penyakitnya ya. Udah gak denger, rabun lagi. Ngeselin lagi. Ini duit siapa nih, kocap? Duit gua kali. Nih.
dengar kabar katanya nih di sini katanya ada gosip. Hah? Ada gosip. Gosip. Hansip, hansip, hansip. Ngapa enggak lapor gua sebagaimana RT harus tahu dong. Ada hansip, lurah ngasih tahu, ada hansip, lurah ngasih tahu, ada hansip, lurah ngasih tahu. Wah! Percuma juga gua ajak ngobrol. Eh, bukan ini kopinya gagu ya. Kopi gagu. Gagu. Kupingnya bukan gagu kalau enggak dengar. Lumpuh. Kasih coba aku yang kasih tahu. Ya. Coba, coba. Panggil Mbak, namanya aduh. Thanos dia. Mas Thanos. Ya. Ada hansip, bukan ada gosip. Ada apa? Ada hansip. Iya, bukan ada gosip. Jadi bukan saya. Gosip. Bukan. Itu ada hansip. Ade. Udah kebal kaget saya mah. Udah tahu mengenai soal hansip harus belajar baris berbaris. Nah, di mana, Pak? Siapa? Bukannya mau kerja? Mau kerja kan dites, dites. Mau kerja saya jadi hansip, Pak. Mau hansip jadi hansip. Ya maksudnya mau ngapain? Aki-aki lagi ngobrol nih berdua nih. Pak RT, saya hansip adiknya Nunung. Ini apanya Nunung? Yeah.